Selamat siang, Bapak Ibu Wakil Rektor ITK yang saya hormati, para dosen dan staf teknik yang saya hormati pula, dan segenap mahasiswa-mahasiswa ITK yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat memperingati Dies yang ke-6 untuk ITK. Mudah-mudahan tahun ini, meskipun dalam kondisi pandemi, kita tetap bersemangat untuk melaksanakan Dies. Saya berharap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia secara online bisa menghibur dan bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika, juga untuk masyarakat sekitar ITK. Untuk tahun ini kita mengambil tema The Miracle of Technology in New Normal. Jadi dengan kondisi seperti sekarang, kita harus menerapkan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, untuk mengadakan lomba-lomba kegiatan-kegiatan dalam rangka Dies ITK yang ke-6. Saya berharap semua pihak, dosen, teknik maupun mahasiswa untuk bisa berpartisipasi dalam lomba-lomba dalam rangka memperingati Dies ITK ini. Kita juga mendapatkan hadiah atau kado yang cukup menyenangkan dalam Dies yang ke-6 ini, yaitu dibangunnya lab laboratorium terpadu di ITK yang didanai oleh SBSN. Setelah tahun lalu kita berhasil membangun gedung kuliah, 3 gedung dengan 3 lantai, tahun ini kita berhasil membangun laboratorium terpadu untuk kegiatan penelitian maupun praktikum untuk mendukung perkuliahan. Tahun depan direncanakan kita juga akan mendapatkan dana untuk membangun lab penelitian untuk mendukung Tridharma ITK. Selain itu, kita baru saja mendirikan 3 prodi baru, yaitu arsitektur, aktuaria, dan statistika. Mudah-mudahan 3 prodi baru ini akan semakin memperkuat posisi ITK di dalam pendidikan tinggi di Kalimantan, sehingga masyarakat akan bisa dipenuhi kebutuhannya dalam rangka mendapatkan pendidikan maupun dalam rangka mencari tenaga kerja yang berkualitas dari perguruan tinggi. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ITK!